Oke, selamat pagi ya. Kita tes pasien monitor YKD 1000 plus ini ya. Nah, ini menu tampilan awal ini ya. Nah, ini kita udah pasang kabel-kabelnya ini ya. Kabel ada temperatur, terus SpO2, kemudian kabel ECG, dan kemudian juga kabel NIBP. Kita cek dulu di bagian demonya dulu. Tes NIBP interval 60 menit. Menensi nih sobat-sobat ya. Jadi interval otomatis dan manual ya. Ini interval kita atur dulu di 3 menit ya. 3 menit ya. 44. Oke, ini udah jalan nih. Lo matiin langsung tuh ya. 11.7285. Kita tes lagi di SpO2. Nah, ini adalah saturasi oksigen dalam tubuh kita ini ya. Nah, ini udah jalan. Nah, ini udah jalan 98 ya. Nah, ini normalnya adalah 100 ya. Kemudian di bawah 80 ini harus sering-sering dicek lagi ini ya. Harus sering olahraga juga ini. Dan kemudian ini adalah pengukuran tensinya tadi ya. Sistolik dan diastolik. Apa? Lo kepencet ya? Enggak. Lo diatur mas itunya kon. Mati itunya. Nah, ini SpO2. Kemudian ini adalah heart rate ya. Ini adalah denyut nadi ya. Denyut nadi tadi muncul ya. BPM 86. SpO2 ini bagus, BPM 85. Kita cek lagi di temperaturnya nih. Temperatur, nah ini respiratory. Kemudian ini adalah temperatur ya. Temperatur 1, temperatur 2. Ini kita pakai temperatur yang 2. Ini adalah di angka 34. Lagi di ECG-nya. Ini kan jalan sendiri ya? Iya. Oh, langsung otomatis tadi ya? Lo langsung setel otomatis tadi kan? Ini mode otomatis ya. Masih pinter. Ini sembarin lagi deh. Gak apa-apa ya. Biar saya baca dulu. Baru dulu. Denyut nadi tadi ini adalah 46. Nah, ini 53. Sampai di sini dulu. Kita cek ECG di pasien monitor YKD 1000 plus ya. Nah, ini angka-angkanya sudah tertera ya. Ya, tadi temperatur 35-an. Oke, ini udah bagus connect. Dan tadi tes tekanan darahnya juga kita udah dicoba ini. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa ya,
jaga kesehatan dan tentunya salam sehat selalu dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you. Sip. Dah, mati yang mana? Ini aja. Nah, kita langsung tes di mode demonya ini. Nah, kita cari menunya. Nah, mode. Nah, ini ada monitor, terus configuration. Nah, ini maintain. Ini mode demonya nih, langsung kita tes dulu. Nah, mode demo paspor. Ada nih ada paspornya. Nah, mode demo ini harus pakai password dulu ini ya. Baru bisa. Terus ini monitornya, isinya ECG. ECG-nya lagi. BPM. Terus kita tes lagi kodenya. SPO2 jalan. S98 HR S98 HR 7980. Terus temperatur ini temperaturnya ini jalan ini 34 7,8 35 35 naik naik terus 35.